Ketahuilah, ternyata inilah 17 manfaat daun jambu mete untuk kesehatan tubuh. Jambu mete atau dikenal dengan sebutan jambu monyet ini merupakan tanaman buah yang sangat kaya akan manfaat. Tidak hanya bagian buahnya saja yang bisa dikonsumsi dan memiliki kandungan nutrisi tinggi. Namun bagian daun jambu mete juga ternyata menyimpan berbagai khasiat untuk kesehatan tubuh kita. Umumnya untuk daun jambu mete yang masih muda dikonsumsi untuk lalap rebus atau lalap mentah, sayur asam dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bagian daun yang sudah tua dimanfaatkan untuk berbagai masalah kesehatan. Bentuk daun mete ini meruncing dengan bagian ujung yang membulat dan melengkung ke dalam. Kandungan yang terdapat dalam daun jambu mete ini diantaranya adalah protein karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1 dan juga vitamin C. Untuk lebih lengkapnya tentang manfaat daun jambu mete. 1. Mengatasi sembelit. Penyakit ini sangat sering diderita masyarakat Indonesia karena konsumsi makanan yang tidak baik dan kurang serat. Serat tinggi yang ada pada daun jambu mete ini bisa Anda gunakan untuk mengatasi sembelit dengan Cara minum air rebusan ini secara rutin sampai sembelit bisa teratasi. 2. Mengatasi penyakit kulit Untuk mengatasi berbagai penyakit kulit, Anda juga bisa menggunakan daun jambu mete dengan cara menghaluskan beberapa lembar daun jambu mete. Segar lalu mengaplikasikannya pada area kulit yang mengalami masalah. 3. Mengobati sariawan Manfaat lain dari daun jambu mete adalah dengan cara merebus 5 lembar daun jambu mete bersama dengan 500 ml air sampai tersisa 250 ml saja. Diamkan sebentar sampai agak dingin lalu minum air rebusan sebanyak dua kali sehari pagi dan sore. Sampai sariawan bisa sembuh. Kandungan tanin yang terdapat pada daun jambu mete ini memiliki sifat astrian yang bisa memperkecil sel-sel laput pada rongga mulut sehingga sariawan bisa sembuh. 4. Mengobati darah tinggi. Darah tinggi merupakan penyakit berbahaya yang tidak boleh dianggap sepele. Agar tekanan darah di dalam tubuh selalu dalam keadaan normal. Maka Anda bisa minum air rebusan daun ini sebanyak 3 kali dalam sehari sesudah selesai makan. 5. Mengatasi sakit disentri. Untuk Anda yang menderita disentri juga bisa diatasi dengan memakai daun jambu mete. Caranya adalah dengan merebus beberapa lembar daun jambu mete mudah bersama kulit batang pohon. Jambu monyet bersama dengan 0,5 liter air sampai mendidih lalu saring dan minum sebanyak dua kali. Sehari pagi dan sore. 6. Mengobati radang mulut. Area mulut seringkali mengalami radang karena berbagai kuman yang bersarang pada gigi dan area sekitar mulut yang disebabkan oleh bakteri. Untuk mengatasinya, silakan rebus satu genggam daun jambu mete bersama dengan satu potong kecil kulit pohon jambu mete dengan 1 liter air. Tunggu sampai mendidih lalu saring dan minum sebanyak dua kali dalam sehari pagi dan sore. Titik. 7. Mengobati rematik atau nyeri sendi. Nyeri sendi merupakan penyakit yang menyerang otot, persendian dan jaringan tubuh lainnya. Dengan memanfaatkan ekstrak dari daun jambu mete ini, maka penyakit radang sendi akan berangsur membaik secara perlahan dan tidak menyebabkan muntah saat mengkonsumsinya. 8. Menyembuhkan pegalinu Salah satu penyakit yang sangat mengganggu yaitu pegalinu umumnya menyerang bagian tulang dan juga otot pada persendian. Rasa nyeri tak tertahankan dari pegalinu ini juga bisa menjadi indikator terjadinya penyakit lain. Seperti asam urat. Siapkan 10 gram pucuk daun jambu mete dan 7 gram kencur lalu tumbuk sampai halus dan tambahkan. Dengan 110 ml air hangat lalu saring dan minum sebanyak sehari sekali. 9. Mengobati flu. Air rebusan daun jambu mete ini juga sangat bermanfaat untuk mengatasi gangguan saluran pernapasan. Seperti influenza. Senyawa antibiotik yang ada pada daun ini akan membunuh berbagai bakteri dan virus penyebab dari flu tersebut. 10. Mengatasi hipertensi. Hipertensi bisa terjadi saat kadar tekanan darah menjadi tinggi dan ini bisa memicu penyakit berbahaya lainnya seperti penyakit jantung. Tekanan darah terlalu kuat ini akan melawan dinding arteri dari jantung. Daun jambu mete yang digunakan sebagai cairan infus sangat bermanfaat untuk mengatasi hipertensi. Dengan hasil yang signifikan. 11. Menyembuhkan bronkitis. Bronkitis merupakan infeksi saluran pernapasan paru-paru yang menimbulkan radang atau inflamasi pada saluran pernapasan tersebut dan termasuk ke dalam salah satu penyakit pernapasan. Daun jambu mete juga membuktikan bisa digunakan sebagai ekspektoran dengan fungsi membersihkan. Saluran pernafasan yang tersumbat karena lendir. 12. Menghilangkan bau mulut. Bau mulut terjadi karena adanya penumpukan bakteri pada gusi. Gigi dan juga lidah yang biasanya akan semakin memburuk saat produksi air liur berkurang. Untuk mengatasi bau mulut secara alami. Bisa menggunakan daun jambu mete yang masih muda dengan cara mengunyah daun jambu mete seperti saat Anda mengunyah permen karet. Kandungan yang terdapat dalam daun ini akan membersihkan mulut sekaligus menghilangkan bau tidak sedap pada mulut tersebut. 13. Melindungi tubuh dari bakteri. Bakteri merupakan kumpulan organisme yang tidak mempunyai membran inti sel dengan ukuran sangat kecil yang sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh kita dan bisa menimbulkan berbagai penyakit. Manfaat daun jambu mete juga berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai bakteri serta jamur. Dengan cara mengkonsumsi daun ini secara rutin. 14. Meningkatkan libido. Libido atau gairah seksual ini berguna untuk meningkatkan hubungan seksual suami istri agar bisa berjalan lebih baik dan dialami oleh pria serta wanita agar libido pada pria dan wanita bisa lebih ditingkatkan. Maka disarankan untuk mengkonsumsi daun jambu mete ini secara rutin. 15. Menurunkan demam Demam merupakan keadaan suhu tubuh yang melebihi batas normal yakni lebih dari 37 derajat Celcius. Yang terjadi karena radang atau mengalami penyakit tertentu. Apabila dibiarkan dan semakin tinggi, maka akan menyebabkan sawan. Jika anak atau orang dewasa sedang terserang demam, maka bisa diatasi dengan mengkonsumsi air rebusan daun jambu mete ini yang akan menurunkan demam tubuh secara cepat. 16. Merangsang stimulan. Stimulan merupakan sejenis kandungan yang berguna untuk meningkatkan kewaspadaan dalam waktu cukup. Singkat dan juga merangsang sistem saraf pusat dan mempercepat proses di dalam tubuh. Ucuk daun jambu mete muda ini juga bisa dikonsumsi sebagai lalapan yang bermanfaat sebagai ramuan. Herbal untuk merangsang stimulan. 17. Mengobati sakit gigi. Untuk mengobati sakit gigi, Anda bisa memotong-motong 3 lembar daun jambu mete lalu masukkan ke dalam gelas dan tambahkan. Dengan satu gelas air mendidih. Tunggu sampai dingin dan tutup gelas selama 3 jam. Sesudah agak dingin, gunakan untuk berkumur. Ketahuilah, ternyata inilah 17 manfaat daun jambu mete untuk kesehatan tubuh. Subscribe, terima kasih di Berita Kesehatan Tubuh.